Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama lagi dari daerah Tutong dan alhamdulillah juga keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang cukup cerah. Mudah-mudahan dengan cuaca yang cukup baik ini dapat melancarkan segala kegiatan harian kita ini. Lebih-lebih lagi peserta-peserta yang sedang giat menjalankan latihan ya bagi persembahan khas sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baik, seperti biasa juga kita akan kongsikan satu bahan yang telah pun kami sediakan. Jadi kita saksikan bahan untuk hari ini, aktiviti ATV Majlis Perundingan Kampung Sungai Klukus. ATV merupakan sejenis motor bertayar empat yang kini semakin digemari oleh masyarakat di negara ini. Dengan berbekalkan persekitaran ekstrim, laluan berliku dan keindahan alam semula jadi, flora dan fauna, semuanya cukup untuk menarik perhatian mereka yang baru pertama kali mencuba aktiviti ATV ini. Walaupun aktiviti ini lasak, namun amat menitikberatkan keselamatan dengan penggunaan helmet atau topi keledar untuk digunakan sepanjang pengembaraan. Hendaklah memakai helmet semasa menunggang ATV. Yang kedua, kelajuan hanya 30 km per hour dan jarak antara ATV 3 meter. Yang keempat, mengambil sebelah kiri. Sebelah kiri jalan. Yang kelima, jangan memutong. Memutong sama lain. Ikut saya di depan. Ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Sungai Klukus giat berusaha mempelbagaikan aktiviti yang berpotensi memberikan kepada sektor pelancongan dan perekonomian khususnya di kampung berkenaan. Sini kami ada menyediakan 3 pakej, iaitu pakej pertama 15 minit dan pakej kedua 30 minit dan pakej ketiga sejam. Pelancong juga berkesempatan menuai dan menikmati madu kelulut daripada sarang. Dan kawasan laluan yang digunakan adalah Jalan Bukit Nanas sambil melihat pemandangan pokok buah-buahan. Dan orang ramai yang berminat hanya menghubungi nombor handphone yang tertera di browser dan memaklumkan tarikh, masa, keramaian dan package. Bagi yang berumur 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan. Sebelum menunggang biasanya kami akan membagi taklimat keselamatan dan helmet kami sendiri yang menyediakan dan guide. Penduduk kampung Sungai Klukus Tutong mengambil inisiatif bagi menyatupadukan dan mengeratkan silaturahim di kalangan penduduk melalui aktiviti sukan ATV. Yang menariknya, semasa tinjauan rampai pagi ke lokasi aktiviti mereka bukan semata-mata untuk riadah, tetapi sekaligus membuat rondaan persekitaran Jalan Bukit Nanas, terutama di kawasan perkebunan, dalam sama-sama menjaga kesejahteraan kampung. Pada mulanya memang di Jalan Bukit Nanas ramai yang terdapat ATV untuk digunakan untuk ke kebun, riadah bersama keluarga di hujung minggu dan
Lama kelamaan kami pun berbincang sama-sama, akhirnya kami setuju untuk disewakan kepada orang ramai. Pada masa ini ada 9 buah ATV kepunyaan persorangan dari Kampung Sungai Gelugus, Jalan Bukit Nanas. Dari segi penjagaannya, indah juga berapa susah, indah juga berapa susah. Jika berlaku kerusakan kecil, kami sendiri akan membuatnya. Kecuali kerusakan dalaman, kami akan menghubungi mekanik. Dan mekanik pun daripada orang sini juga. Harapan kami adalah untuk menarik pelancong dari dalam dan luar negeri ke kampung kami. Hambatan kengkangan waktu bukan masalah utama dalam mengisi masa dengan hobi yang dilakukan atau melakukan riada dengan aktiviti berfaedah oleh setiap peringkat umur. Aktiviti lasak ATV ini juga ternyata mampu menarik minat di kalangan warga emas di kampung ini. Banyak punca-punca mengapa pihak kami meminati aktiviti seperti ini. Salah satu daripadanya ialah untuk mengisi masa-masa yang peluang, terutama pada waktu-waktu minggu di mana ada kelapangan seperti tidak ada jemputan dan seumpamanya. Kedua, disebabkan sebahagian daripada penduduk Kampung Sungai Gelugus telah memiliki beberapa buah ATV, maka beberapa orang telah bersepakat untuk mengadakan beberapa aktiviti yang sihat. Salah satu daripadanya yang kita nampak pada malam ini, cuma malam ini nampak cuma perjalanan sahaja melalui ini yang penting, sebab melalui kabun-kabun. Mengapa ia dipanggil eco tour ataupun eco adventure? Sebab kita ni melalui kampung-kampung di mana banyak adat-adat, custom-custom, buah-buahan, tempat-tempat yang menarik dan seumpamanya. Salah satu daripadanya mungkin boleh kita ni perkenalkan seperti apabila melintas pulau-pulau buah, jenis-jenis buah, macam mana ia ditanam, apa bentuknya, apa rasanya dan seumpamanya. Dan yang paling penting mungkin dari segi sejarah, mengapa dipanggil Kampung Sungai Gelugus ataupun Jalan Bukit Nanas. Jadi kebanyakan muda-mudi ataupun penduduk kampung tidak mengetahui perkara ini. Jadi melalui aktiviti seperti ini mungkin boleh kita ni terapkan pengetahuan-pengetahuan am seperti yang saya nyatakan tadi, asal-usul Kampung Sungai Gelugus ataupun asal-usul mengapa dinamakan Jalan Bukit Nanas. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dapat kita ni terapkan. Yo, sebenarnya ATV ni suka juga lah kami untuk beramai-ramai kan. Pasal kalau untuk seorang saja kurang siokan, sudah beramai-ramai. Ini kebanyakannya
ano dari kampung saya ke lokus tapi jalan Bukit Nanas yang banyakkan yang ada ATV tu. Sebelum bis kita mengikuti sukan apa ni aktiviti ATV ni, bis kita mengenali sudah pernah melalui juga perjalanan kebun-kebun Pulau Buah. Pernah jelah. Ha? Lebih dapat melihat lagi lebih dekat suasana pemandangan kebun ni kan. Atau dengan sekadarnya dengan kawan-kawan yang ada ni kan. Semangatlah tu mungkin kuat untuk anda mempelajari bagaimana menunggang ATV ini. Kesepakatan sangat penting dalam memajukan sesebuah kampung. Semoga hasrat ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Sungai Kelukus untuk memperkenalkan produk-produk dan aktiviti serta suasana kampung berkenaan kepada pelancong dari dalam dan luar negara terlaksana, dan penyertaan orang ramai adalah dialu-alukan.